Castro. No. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mardiansa dari kelas 11 MIPA 3. Yang saya hormati Ibu Eka selaku guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah melodrama yang berjudul Ibu. Selamat menyaksikan. Pelangi tak berujung. Rasa ini selalu sama untukmu, Bu. Semua tentang cinta dan ketulusan. Hal yang tak akan pernah sederhana untukku. Tapi kau tulus dan menganggap sesederhana yang kau lihat. Senja yang merona di ujung barat selalu jadi milik kita untuk menggenapkan waktu menuju malam. Bukan begitu, Bu? Seperti itu kau untukku. Kau senja untukku yang selalu menggenapkan kebahagiaanku. Fajar di ujung timur juga selalu jadi milik kita kan, Bu? Untuk menerbitkan sinar setelah gelap. Selalu itu yang kau bilang padaku. Kau selalu ada harapan untuk apapun dalam hidup ini. Kau yang menerbitkan sinar ketika dunia ku gelap. Fajar itu selalu terasa hangat seperti secangkir kopi di pagi hari. Kau ingat itu, Bu. Kita selalu menikmatinya dengan tawa, menyisap kopi itu hingga tetes terakhir. Mengapa demikian, Bu? Mengapa semua hal terasa indah jika bersama? Kau tahu, Bu, bahwa aku lebih suka duduk di sampingmu dan bercerita tentang apapun. Bagiku, hal ini bukan kehidupan yang menyenangkan daripada aliran musik instrumen favorit. Sudah kusama kalian, kau bukan wanita biasa. Seribu, satu juta, itu semua tak akan cukup. Jika air mata hadir di wajahku, kau yang menghapusnya dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa aku tidak lemah jika mereka meragukanku. Bahwa jika aku meragukan diriku sendiri, kau menguatkanku dan membuatku diri tegak. Lagi dengan segala cara yang kau mampu, dengan untaian doamu, dengan semangat darimu, aku suka mendengar tawamu, mendengar isi hatimu, dan mendengar apapun yang ingin kau katakan. Tapi satu hal yang tak pernah ku dengar darimu, keluh kesah. Ya, keluh kesah itu tak pernah ada seakan hidup ini sebegitu mudah untukku. Padahal aku yakin sekali kau pasti memiliki bagian hidup yang tak mudah. Tapi kau selalu menampakkan bahwa semua berjalan baik. Tak ingin aku khawatir. Bu, aku ingin kau membagi dukamu padaku. Membagi kekhawatiran yang ada di benakmu. Bagilah semuanya denganku, Bu. Bukan hanya sukaraku. Ketika suatu terjadi padamu, percayalah bahwa aku adalah orang yang paling khawatir. Jika hatimu sakit, sudah pasti lebih sakit. Kau tahu kan, aku sangat menyayangimu. Nabi Muhammad menyebut namamu 3 kali. Baru kemudian ayah. Kau pasti sudah tahu makna dari semua itu. Kau pasti tahu bahwa begitu mulianya seorang ibu. Tapi kau belum tahu kan, bahwa aku juga sekali memuliakanmu.
Yang kita bisa ambil dari monolog tersebut, kita sebagai anak harus menyayangi dan berbakti kepada ibu kita sebagaimana ibu kita menyayangi kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.